Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Habibah dan kawan-kawan semua. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan tentang aplikasi falsafah dalam menepani gerakan ideologi relativisme pasca moden. Saya Muhammad Afiq bin Jerai ingin memulakan dengan pengenalan pasca moden. Pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Moden pula bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru, cara baru dan mutakhir. Pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan ilmu teori kritikal, falsafah seni bina, seni kesusasteraan dan budaya yang berkembang tetapi tidak menggantikan modernisme. Pasca modernisme pula dari sudut agama adalah perubahan pada struktur atau ciri kehidupan yang menolak ajaran agama Islam serta nilai-nilai murni yang diajar. Modernisme merupakan faktor kemunculan atau kelahiran pasca modernisme. Pemikiran pasca moden adalah satu fenomena baru yang muncul dalam lingkungan 3 atau 4 dekad kebelakangan ini di Barat. Bagi fahaman pasca modernisme, fahaman rasional berasaskan akal fikiran manusia yang terhad, iaitu rasionalisme. Mementingkan kebendaan, aliran hedonistik, iaitu mementingkan keseronokan. Terakhir adalah anarki, tidak berasaskan kepada undang-undang, pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Sekian dari saya. Oke, seterusnya saya Nazmi akan meneruskan dengan isi yaitu menjaga struktur budaya dan tradisi. Struktur budaya boleh didefinisikan sebagai struktur langsung budaya yang berkonsepkan fungsi dan unsur-unsur asas. Sebagai contoh, struktur budaya ini luas, dia boleh dijadikan dibagi kepada pendidikan, seni, kesusasteraan, moral, undang-undang, dan banyak lagi. Jadi antara cara untuk menjaga struktur budaya ini kita boleh lakukan dengan pemuliharaan warisan budaya. Okay, sebagai kesannya, rupa bentuk warisan dan budaya itu kita dapat dibendung daripada rosak akibat gigitan anai-anai maupun bencana alam. Jadi dapatlah warisan budaya itu dijaga dan boleh dipelajari oleh rakyat-rakyat Malaysia pada masa akan datang. Seterusnya adalah dari tradisi, didefinisikan sebagai penyebaran adat, perilaku, ingatan, simbol, kepercayaan, legenda untuk orang-orang dari sebuah komuniti, dan apa yang diperlukan adalah tempo yang sangat panjang sehingga menjadikan norma masyarakat pada ketika itu. Okay, sebagai contoh, tradisi pada zaman sekarang ini kita boleh lihat perayaan yang dilakukan berulang kali, upacara dan juga cerita rakyat. Cara untuk kita menjaga tradisi ini kita boleh dengan cara menggunakan orang yang berkuasa besar untuk mengamalkan tradisi tersebut. Okay, kenapa? Sebab kesannya nanti rakyat dapat mencontohi tindakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut di samping dapat menghidupkan lagi tradisi yang diamalkan kerana kebiasaannya. Pemimpin itu sering dijadikan contoh oleh rakyat di negara. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya, saya Muhammad Azwin akan membentangkan cara menepani gerakan ideologi relativisme pascamoden dengan mempromosi dan menambah baik budaya. Cara yang pertama yang boleh dilakukan adalah dengan menganjurkan pelbagai pameran budaya. Sebagai contoh, kerajaan dan NGO perlulah menganjurkan festival kebudayaan pada cuti umum supaya masyarakat boleh mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Seterusnya, menggunakan platform media sosial dan mengedarkan pelbagai majalah dan risalah. Kedua cara ini boleh digunakan oleh semua orang untuk memperluaskan lagi serta mempromosi budaya dan tradisi mereka. Selain itu, kerajaan juga boleh menjadikannya sebagai subjek alternatif di sekolah. Dengan ini, ramai anak muda zaman sekarang dapat mendalami dan memahami budaya serta tradisi mereka maupun tradisi orang lain. Akhir sekali, kita juga perlulah menghormati dan menghargai sesuatu bangsa dan budaya. Hal ini kerana demi mewujudkan suasana masyarakat yang harmonis, kita perlulah saling memahami antara satu sama lain. Sekian dari saya. Seterusnya, saya Muhammad Nasir Arakama akan meneruskan dengan cara menepani gerakan relativisme dengan menyahut cabaran kemanusiaan dan intelek. Aspek dan nilai kemanusiaan yang diterapkan oleh Islam adalah integrasi antara semua aspek luaran dan dalaman.
Aspek batin yang terdiri daripada jiwa dan akal ialah pegangan atau kepercayaan terhadap perkara yang telah disyariatkan oleh Islam yang dan pahala atau balasan hari kiamat. Pada pandangan barat pula, teras asas kepada keseimbangan dalam pertumbuhan manusia yang diperlukan adalah untuk pengisian jiwa dan pembentukan intelektual dengan maklumat yang berguna kerana kecenderungan membawa kepada kebenaran mutlak, muktamad atau absolute truth. Bagi menyahut cabaran kemanusiaan dan intelektual ini, perlu kepada pembangunan aspek tersebut. Bagi pembangunan intelek, aspek yang paling penting adalah kewujudan manusia ialah perkembangan minda atau kecerdasan. Manusia mengumpul dan memelihara semua maklumat melalui minda atau kecerdasan, membolehkannya mengenali kebenaran tentang suatu subjek atau situasi, meluahkan pendapat, membuah pikiran atau perspektif dan membuat pertimbangan masa depan. Bagi pembangunan kemanusiaan dalam konteks ini, istilah nilai kemanusiaan merujuk kepada pandangan tentang perkara yang dianggap hak dan dipegang oleh kebanyakan masyarakat. Ini adalah prinsip dan yang meninggikan manusia dah mengangkat spesies ini ke peringkat moral yang lebih tinggi. Lantas, dengan menyahut cabaran kemanusiaan dan intelektual, masyarakat dengan jati diri yang kuat dapat dibentuk dan mampu membezakan antara yang hak dan yang batil, serta mengamalkan nilai kemanusiaan dalam diri tidak akan mudah terpengaruh dengan ideologi relativisme. Sekian saja daripada saya. Saya Muhammad Syafiq bin Ajik akan membentangkan tentang memelihara struktur klasik dan moden yang mendominasi dan menekan manusia. Struktur klasik ialah struktur kuno yang bersejarah yang dihasilkan dan diurahkan oleh nenek moyang kita pada dahulu kala. Contohnya, bangunan Formosa yang terletak di negeri Melaka dan bahasa Melayu klasik yang digunakan oleh kerabat-kerabat diraja. Struktur moden pula ialah struktur yang dihasilkan untuk memudahkan hidup kita demi kemakmuran bersama. Contohnya, menara berkepala Petronas yang terletak di Kuala Lumpur. Selain itu, kita juga ada kereta proton yang dihasilkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cara memelihara struktur klasik dan struktur moden pula ialah kita perlu mengajar generasi-generasi yang akan datang supaya lebih menghargai warisan budaya dan pembangunan negara supaya mereka dapat menerapkan apabila dewasa. Ibu bapa perlu menerapkan sikap patriotisme dalam diri anak-anak. Itu saja. Hello, saya Muhammad Izan. Hari ini saya membentangkan mendepani gerakan ideologi relativisme dengan menjaga identiti dan keindahan diri sendiri dengan yang lain. Yang pertama, selain daripada itu, ciri yang terdapat dalam gerakan ideologi relativisme pasca moden ialah menjaga identiti dan keindahan diri sendiri dengan orang lain. Dalam ideologi ini, individu atau kumpulan bebas memilih mana-mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti. Konsep menjaga identiti ini membawa kepada perpecahan kaum kerana relativisme budaya memandang bahawa tidak ada budaya yang lebih daripada budaya yang lainnya. Yang kedua, seterusnya, jika tidak menjaga identiti dan keindahan diri sendiri dan orang lain, berlakunya akan merosakkan nilai-nilai moral. Untuk mengelakkan kemerosakan nilai-nilai moral dan memperkasakan orang ini serta intelek diri sendiri, kita perlulah ada didikan agama yang kuat, akhlak dan budi peterti yang pada dasarnya memperjelas tentang keadaan dalam ruhiyah, iaitu jiwa berdasarkan Al-Ghazali. Beliau juga menyatakan akhlak yang lurus pula sebagai sebuah manifestasi dari ruhiyah yang sihat dan terjaga. Sekian, terima kasih. Saya teruskan. Nama saya Muazzin Ihan. Saya akan teruskan membentangkan tentang mendepani ideologi relativisme dengan meningkatkan taraf produktiviti. Yang pertama, dari segi pendidikan, kita boleh mengusahakan dan meningkatkan ilmu pengetahuan am dengan lebih khusus. Dalam hal ini, pendidikan yang berkembang akan melahirkan individu yang cenderung dalam menitikberatkan kemajuan sesuatu perkara. Sebagai contoh, pelajar yang memahami ilmu falsafah dalam kehidupan akan mencuba sesuatu idea yang relevan dan efektif dalam mengharungi cabaran pada masa akan datang. Seterusnya, dari segi masyarakat, kita boleh memberikan kesedaran tentang keadaan yang sedang berlaku di dunia. Hal ini kita seperti yang kita tahu, pengaruh budaya barat yang semakin berleluasa dan meneraikan terutamanya generasi muda. Negara yang maju memerlukan golongan muda yang fleksibel dan mahir dalam pelbagai bidang. Oleh itu, golongan belia mestilah bijak dan berani untuk
mengharungi cabaran dan mencegah perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Selain itu, dari segi sosial, dengan menganjurkan aktiviti kemasyarakatan yang berlandaskan syariat dan undang-undang, dapat menyeratkan hubungan sesama masyarakat. Seperti dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka berbaiklah kamu antara satu sama lain. Di samping itu, dari segi etika, dengan menjaga sikap dan kepribadian diri setiap individu, penjagaan etika dapat menghindarkan daripada anasir-anasir yang negatif. Tamsilnya, dengan menjaga adab dan batas pergaulan, terutama yang bergelar seorang Muslim, seperti yang diperintah dan diulang banyak kali dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dengan itu, penjagaan etika dapat mengelakkan dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan diri sendiri. Sekian dari saya. Sekali lagi, saya Muhammad Rafiq ingin mengakhiri pembentangan ini dengan kesimpulan. Kesimpulannya, secara umumnya, pasca moden merupakan bentuk pandangan yang patologis di atas keburukan barat untuk membesarkan dan mendominasikan realiti dan kebenaran. Pasca modernisme sebenarnya menggunakan ideologi tersendiri untuk mengkolonialisasikan semula dunia mengikut peradaban barat. Penyerapan idea pasca modernisme dibuat di beberapa peringkat untuk menekankan budaya yang bukan barat tetapi memperlihatkan dirinya sebagai pejuang memberi makna. Sebenarnya ia merupakan satu ruang yang kosong. Ia menekankan toleransi terhadap nilai, kepercayaan dan gaya hidup yang berbeza serta mempraktikkan tradisi dan falsafah yang berbeza dengan sikap yang lebih terbuka. Tetapi kecacatan besar pasca modernisme adalah ketepatannya. Oleh itu, kita hanya berupaya mendepani pasca moden dengan sikap toleransi dan dengan menggunakan pemikiran yang mampu mengubah diri sendiri dan masyarakat dengan menekankan aspek falsafah mampu membendung masyarakat untuk mendepani gerakan ideologi relativisme pasca moden bagi menyelamatkan generasi yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.